Halo guys, aku Henry Saputra. Kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya di-endorse? Setahu aku sih, di-endorse itu biasanya untuk orang-orang seperti artis-artis, selebgram-selebgram dengan jumlah follower yang banyak, YouTuber dengan subscriber yang banyak. Yang intinya sih, mereka itu disponsori sebuah produk untuk mereka gunakan. Tapi ini masalahnya guys, mau dibilang aku ini terkenal? Kayaknya belum sih. Dilihat dari subscriber YouTube aku, ya baru 1000-an. Follower Instagram juga 1000-an, apalagi di Facebook. Siapalah awak ini? Apalagi di Facebook, yang berteman itu cuma ya paling saudara-saudara dekat, tiga orang. Coba di zoom. Ini barang ini dikirim dari Batam, dari Sopina. Yang jelas ini barang dia punya, terus dia kirim ke aku. Dan kayaknya sih dia ngasih ke aku guys. Tapi sekarang kita lihat dulu isinya apa aja. Oke, jadi kita buka aja guys, apa aja isinya. Oke, kita lihat dulu. Lihat dulu koran-koran ini. Ada dalamnya lagi ada kotak. 1, 2, 3 kotak. Ini kosong. Ini cuma koran. So, kita lihat sesuatu apa aja barangnya. Ini headphone. Headphone. Lagi stand mic. Ini luar biasa. Scenic 320 USB. Ini sejenis mixer untuk rekaman guys. Dan yang terakhir, mikrofon lagi guys. Alhamdulillah. So, jadi ini yang ada dalam kotak. Ini bahasa mimpi. Aku bingung nih guys, ini di endorse, dikasih, atau dipinjamin? Barang-barang ini semua ini milik Sopina, dia di Batam, dia kirim ke Tanjung Pinang, kirim ke aku. Ya kita lihat dalamnya satu-satu. Oke, jadi kita pilih salah satu dulu. Kita mulai dari kiri aja ya, ini. Oke, kita buka dulu. Ini masih di isolasi guys. Mama. So, kita lihat. Wow. This is mikrofon, guys. Bukan yang ini ya, yang ini. Ini buku manualnya nih. Ini mic BM800. Sama dengan mic ini. Mic ini untuk aku dapetinnya itu nabung 3 bulan. Ya, kalau kalian lihat video itu pasti kalian tahu 3 bulan aku nabung. Dan sekarang ini dikasih. Oh, pikir positif dulu. Ini mungkin cuma dikasih pinjam, cuma buat untuk review aja. Oke, yang jelas ini adalah mic BM800. Satu set, full set dengan box yang sekali. Oke, kita lanjut ke barang yang selanjutnya. Ini kita tutup dulu ya. Next, tadi yang belah kiri ini ya. Ini tadi ya. Iya. Kita buka lagi. Apa ini? Apakah dia? Oh, ini kayak kaki mic kayaknya.
Oh ya 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 ya. Pop filter juga. Oke. Okay. Oh ini stand mic ini guys. Stand mic untuk mic tadi mirip juga kayak gini, sama kayak gini. Tapi ini modelnya elastis kayaknya. Iya. Rakitan. Jadi ini harus disambung-sambung lagi. Iya 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 iya. Ini di sini. Oke. Berarti intinya ini adalah stand mic untuk mic BM800 tadi. Wow. Oke. Ini kita singkirkan dulu lagi. Kita lanjut barang ketiga. Ini. Dari luar kayak headphone, tapi dalamnya belum tahu ya. Di sini kayaknya. Wow. Headphone. Kita coba ambil pelan-pelan. Wow. Headphone Samsung SR berapa nih? 850. Wow. Aku nggak pernah pegang ini, guys. Kayaknya sih mahal ini. Dari secara bentuk bahannya juga memang masih plastik, tapi dari modelnya itu sangar kali gitu. Guys, setelah aku lihat harga headphone ini sekitaran 420 ribuan. Beuh, luar biasa Sopina. Terima kasih, terima kasih banyak. Oke, ini kita sudah tahu barangnya. Ini kita singkirkan lagi terlebih dahulu. Terakhir. Ini dia. Sudah pur. Wow. Ada kotak teh gelas. Tapi di balik ini semua, oh, manual, kartu garansi, and this is, wow, Behringer Scenic 302 USB. Pengganti sound card ini, guys. Ini pertama kali aku lihat barang ini dan aku kayaknya nggak tahu cara pakainya. Dan nanti aku akan coba ulik ini di YouTube. Materialnya premium. Luar biasa. Cek 1 2 dicoba. Standard Scenic 302 mixer untuk rekaman. Headphone Samsung SR850. Ini untuk monitor nih. Ini stand mic. Itu mic BM800. Dan tadi aku juga udah komunikasi lagi dengan Sopina dan alhamdulillah ini dia berikan kepada aku. Alhamdulillah. Mungkin ini yang dinamakan di endorse, guys. Tapi biasanya kalau di endorse itu kita bilang belilah produk ini di ini. Tapi kalau ini sih ya aku berterima kasih banyak kepada Sopina yang udah memberikan alat-alat ini kepada aku untuk supaya aku bisa lebih berkarya lagi dan dapat memberi manfaat kepada orang-orang banyak. Terima kasih atas supportnya. Dan untuk semua, jangan lupa untuk tetap support aku dengan cara klik subscribe di bawah. Oke. Dan barang-barang ini akan aku gunakan semaksimal mungkin. Aduh, kesenggol.
tidak akan aku jual dan pastinya akan aku manfaatkan dan pergunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Oke, aku Hendra Saputra. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and don't forget to subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye. Kok bisa pula cewek itu kasih barang-barang ini ke engkau? Ya, tak tahu juga sih. Mungkin dia naksir tak engkau. Iya, jumpa aja belum pernah tak. Atau mungkin jangan-jangan dia kesian tak ya engkau. Iya juga sih. Mungkin suka mengandung unsur faktor dikesian. Makin sedih pak. Terima kasih buat Sopina yang udah memberikan alat-alat ini untuk aku. Aku akan pergunakan ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan intinya ini bukan produk endorse.